Nah, menurut saya sidang kasus Sambo itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Sehingga mari kita ikuti, hakimnya bagus, pengacaranya baik, pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer dan yang lain-lain itu juga bagus, jaksanya sangat bagus, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Kita tunggu dulu, karena memang ada yang emosi itu. Orang nonton Sambo sidang, kalau siapa ibunya Pak Arief itu, korespri saya itu katanya tiap hari pengen nonton Sambo terus, ketagihan, sehingga TV lain itu tidak boleh di-stel gitu. Sambo terus. Tapi ada juga yang langsung berkata, kenapa sih? Sudah jelas kayak gitu, kok enggak langsung dihukum aja sekarang? Ada yang berteriak begitu. Hukum tidak begitu, tunggu dulu. Akan ada proses-proses. Mulai dari pembuktian, dengarkan saksi, sesudah itu nanti penuntutan, sesudah itu pembelaan, baru diputus. Itu harus dilalui semua, kalau itu dilalui enggak sah. Kalau misalnya, sekarang kok lama kok diperiksa terus, kan sudah ngaku, sudah jelas, sudah ini. Iya kata Anda, tapi kata hukum tidak. Kalau orang masih, saya masih ingin mengajukan saksi, buka lagi sidangnya. Saya belum selesai, buka lagi sidangnya. Nah sesudah itu oke, lalu tuntut. Berdasar ini terbukti yang ini, maka dituntut. Karena melakukan terbukti melanggar pasal sekian, hukumannya ini tuntutan. Lalu nanti ada pledoi, bela, salah itu kesimpulannya jaksa, bela lagi. Terus, saudara, sampai pada akhirnya nanti hakim memutuskan. Dari itu nanti diputuskan begini. Nah itu masih perlu waktu, tidak usah buru-buru.